Oke, Dusun Beran, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi. Hampir nyampe di kediaman salah satu pemilik burung tergila di dunia. Oke, ini udah. Ya. Kita udah dapat Sherlock-nya dan kita baca di map. Destinasi pertama sebelum ke rumahnya Singwedan, kita akan ke markas besarnya tim Ngawi SF, yaitu Bapak Andri Bolang. Wah, langsung pagi-pagi kegiatannya. Oke. Okay. Kita nyampe. Kita akan turun. Assalamualaikum. Hey. Pembantunya Singwedan, pembantu. Assalamualaikum dan salam. Selamat pagi Om Deni. Selamat pagi. Pagi-pagi kayak gini ya, Aman? Iya, ini ngontroli burung-burung masteran ini kan. Dan boleh belusukan di markasnya Ngawi SM nggak? Boleh. To the point aja nih, baru nyampe langsung. Karena jenengan tadi udah mampir dari Jogja. Iya, makanya semalam izin jenengan, saya pengen udah dapet Sherlock-nya langsung ke sini. Saya masih penasaran dengan aviarinya jenengan. Aviarinya gitu habis ini. Habis maksudnya? Burung-burung kecilnya banyak yang mati tuh. Karena terlalu ada burung besar di sini, kayak nuri, kayak apa itu. Kemarin kan burung-burung kecil di sini. Nah, ini, keren. Tinggal itu jala di luar. Nuri ini kan rencana paruh bengkok itu kan. Sekarang tak isi paruh bengkok itu. Nurinya? Itu nuri-nuri itu, kepala hitam. Oh, iya. Pengen belajar paruh bengkok ini. Nah, itu ini kan udah mau bertelur. Oh ya, gede-gede semua ya burungnya. Nah, yang kecil-kecil kalah semua, hancur semua dimakan ini. Nah, itu. Ah, itu paruh bengkok ini. Nah. Ini. Nah. Dimakan itu ya diserang gitu kan? Diserang, atau? Diserang. Kalau dia paruh bengkok itu kalau birahi dia burung kecil-kecil diantem, dikejar semua. Ah gitu ya? Kayak lobet waktu angkrem kan kayak gitu juga. Iya. Kan se ini ya, se apa? Satu ini ras, ya? satu ras. Paruh bengkok ya? Paruh bengkok. Jadi sebelumnya ini banyak burung-burung kecil. Kita fokus burung kecil karena ini karena pengen, ini kan udah dilindungi, kita rencana mau pelestarian itu. Oh gitu, jadi ini kan penitipan dari BKSDA, jadi kita dari BKSDA dititip sini untuk dibesarkan, untuk ditangkap. Oh gitu ya? Penangkaran. Iya. Ini saya juga penasaran nih, burung apa ini Dan? Itu ayam hutan tapi yang apa? Itu dari luar itu apa? Pijang apa itu? Pucat itu namanya. Kupat itu. Tapi masuk ayam ya? Ayam hutan. Tapi keren ya? Ayam hutan itu. Endemiknya bukan sini, jadi kalau enggak dari Thailand atau dari mana? Thailand. Thailand. Tapi sementara ini di sini masih mau dikembangin ini ya. Masih mau dikembangin, rencana ini di full sampai sana rencana. Oh, digedein sekalian rencana ya. Rencana full sampai sini rencana. Oke. Okay. Itu kan ada mako juga. Kita mau ternak yang burung-burung sini kan udah banyak yang bisa. Rencana nuri, kakak tua, mako, paruh bengkok itu. Oke, nuri kakak ini murai-murainya yang bekas juara ini dulunya. Oh di sini ya. Jadi di ya jadi satu ternakan lagi dah. Jadi satu ya. Kemarin punya 9 kandang. 9 kandang ternak. Nah, ini mako lah. Ini kemarin kok kita punya 2 mako, kok kebetulan ini berjodoh kita tangkap. Nah, lainnya sebenarnya kita fokus di murai.
Lainnya murai semua ini ya? Murai semua sebenarnya, murai semua. Ini murai-murai bekas jagoan atau gimana, Gedan? Murai-murai jagoan semuanya. Awalnya kita tidak ada niatan untuk peternakan. Saking banyaknya kita gacor. Namanya gacor kan ada fasenya naik turun, ada fasenya usia. Iseng-iseng kita kandangin, kok malah berjodoh semua. Dan hasilnya anaknya banyak yang sudah moncer. Berarti ini nggak dipakai sendiri anakan? Iya, sebagian ada yang temen. Saya itu nggak pernah niat jual ke temen. Iseng-iseng bahasanya anak orang Jawa itu pengen adopsi, udah saya kasih dimaharin dari situ. Banyak yang sudah muncul di tempat kita sendiri, ada yang pastel-pastel yang sudah juara juga ada. Jadi ini. Tapi sebagian juga dipakai sendiri? Sebagian dipakai sendiri, tapi kalahnya kalau ada temen kesini pengen aneh ya mau gimana lagi. Gitu ya. Siap. Total ada berapa indungan? Ada 9. Ini konsepnya kan tuh sinar matahari dari sana masih bisa masuk itu. Hujan masih bisa. Jadi kayak hutan alam ya. Rasa alam, air nanti mengalir ke sini langsung ke pembuangan. Bersih. Langsung bersih. Jadi kita nyemprot gini-gini, hujan sini bersih. Nah, gini kan tempatnya teduh juga ini. Tidak terlalu banyak, yang penting kita mengutamakan kualitas. Banyak tangkar tapi nggak kualitas, percuma. Ya nggak? Nah yang jelas kita kuncinya di penangkaran adalah kunci di menu makan. Dan bisa mengetahui burung itu waktunya birahi, waktunya kawin, timing harus tepat. Tidak saatnya kawin, tidak saatnya birahi, mau dikasih makan kayak apa ya percuma. Karena nggak saatnya reproduksi. Kita harus mengetahui fasenya dia birahi atau tidak. Gitu ya. Siap. Jadi manfaat makan dan ER-nya pun juga bermanfaat. Bermanfaat. Nanti tepat waktu. Tepat waktu. Ya? Pada saat dia ada anak kecilnya menetas, dikasih menu terlalu tinggi, anaknya bisa dibuangin. Kita harus ngasih makannya itu ada timing-timing. Oh, waktu bertelur, waktu kawin, waktu dia ngasih anakan umur sehari, dua hari, kita harus tepat. Itu diturunkan ke teman-temannya di sini? Teman-teman sini dari semuanya. Dari jaringan gitu? Dari saya dulu pertama, sekarang anak-anak udah bisa semua. Udah lihat burung-burung kecilnya tadi yang di depan? Siap. Itu burung-burung apa itu? Ini kalau pengen nyantai malam, kita pengen nikmati di gazebus. Di gazebus? Iya. Di tempatnya SD kan juga ada gazebus? Ada di sana. Emang ini, penyuka gazebus atau gimana? Saya orangnya kita tidak lepas dari orang Jawa. Orang Jawa itu kalau kita nyantai di tempat kayak gini terasa nyaman gitu ya. Tempat nongkrong ya. Tempat nongkrong. Ini masterannya. Ini masteran memang untuk di sini atau gimana? Di sini nanti rollingan. Jadi rollingan kita kan burungnya kita pecah-pecah. Ada yang di Solo, ada yang di sana, di rumah sana, di tempat sana. Satu minggu kita rollingan. Biar kenapa, tidak bosan. Biar tidak bosan. Biar tidak bosan, sama burung itu kalau terlalu nyaman di sini kan dia malah variasi lagunya tidak keluar, cuma monoton itu aja. Makanya kita rolling, minggu ini ganti ini. Selain di sini, teman masyarakat di mana? Di Solo? Di Solo juga ada tempatnya Rampes. Bahkan banyak di sana, sama di tempatnya Singweden lebih banyak, sama di rumah saya yang satunya buat si superstar ya, di sana juga banyak. Koleksi total apa enggak? Berapa macam? Bukan berapa ekor ya, berapa macam? Udah Pak. Ini di sini ada tempat untuk pastol kita, anak-anak kita. Ada. Masuk aja. Permisi. Ini tempat anakan. Tempat anakan ini. Tempat anakan. Kadang dulu anak-anak sebagian dibesarin di sini. Ini kebetulan sebagian sudah kita ambil, sudah dewasa, bahkan masih ada. Nah kayak gini. Ini berapa nih? Ini betina. Ini pastel kita, tapi sudah mulai mau dewasa ini. Ini betina. Jadi saya buat ini burung kayak kelihatan masih sifat liarnya, agresifnya masih. Karena dia kan dari kecil di sini.
ini suara di luar juga udah iya. Kayak di ini ya, di hutan juga ya. Di hutan, jadi nanti masternya kalau udah dijemput taruh di atasnya sini. Iya tadi tuh. Iya. Di atasnya sini. Oke. Di atasnya. Ini khusus untuk apa masteran sama mas sama magung. Sama magungnya. Dan koleksi koleksi trofi-trofi juga di sini ya. Trofi-trofi sejak tahun berapa ya? Baru-baru aja yang SMA Mas KN ini. Anak-anak ada tempatnya di depan. Di sini bahan semua. Di sini yang masih bahan atau anakan, yang masih proses untuk memaksimalkan. Nah, yang sudah jadi di tempat khusus. Di tempat khusus. Tapi sebenarnya tadi yang mabung tapi yang bukan gaco. Nanti gaco biasanya satu rumah satu burung. Kita tidak berani. Sudah dibiarkan dari dulu ya, atau satu rumah satu burung. Iya, untuk murainya. Di murai-murai yang ada di sini ini burung apa pertanyaan saya? Sebagian anakan, ini sebagian yang sudah ini dulu juga pernah piala raja sudah masuk ini, tapi tak buat induan persiapan masuk kandang ini. Siapa namanya? Rakuti dulu. Siapa? Rakuti. Rakuti. Ya dulu ada kok di daftar nama waktu piala raja sama Jogja Istimewa. Iya, sama perawat. Perawat, sama perawat. Perawat ada berapa orang di sini? Di sini yang tinggal sini tiga. Tiga. Ada jajar-jajar mobil berarti armada. Armada untuk armada perang untuk. Armada perang. Untuk lomba burung ya? Ini yang saya simpan malah ini sejarah waktu kita lagi gencar-gencarnya lomba waktu dulu juara SF. Dari SF istilahnya ya. Kalau teman-teman bicara gitu. Besar SF. Dan ini trofi-trofi SF semua? SF semua ini. SF, single victor semuanya ini. Single victor. Satu yang paling berkesan, trofi yang mana? Ini. Apa itu? Ini piala Mangkunegaran Solo. Solo, oke. Okay. Ini pada waktu itu kita mungkin terakhir tarung sama beliaunya. Timnya Bapak Sindoni. Pak Sin. Ini rame ini. Waktu dulu Mas Exit, Mas Exit juga ini. Berapa gacu yang bisa dapat trofi ini? Kita dulu mainnya all class semua tipe burung. Dulu kan ada penjak, ada pelaci, ada lovebird, ada dulu 2017-19 itu kan lama-lamanya lovebird. Lovebird. Nah. Ya ini kita hasilnya kayak gini, juara single victor. Single ini malah bagi saya lebih berkesan karena banyak makna pengorbanan yang tidak bisa diungkapkan. Mungkin orang yang pernah tahu mencari juara SF itu pasti bisa merasakan. Dan jenengan dari dulu memang SF ya, bukan BC? SF, SF. Gak pernah bergabung dengan satu kelompok? Gak pernah, dari dulu saya kombet, mau perci ada, kenari ada. Lovebird saya beli yang paku mas itu yang sampai sekarang masih yang 240 itu. Iya, paku mas. Iya. Ini kemana nih paku mas? Buat masteran di sana. Masteran? Iya. Burung seharga? Iya. Burung seharga? 240. 250 sekarang jadi master. Karena sekarang udah nggak zamannya, sebenarnya eranya lagi murah. Iya. Dan memang lovebird itu satu-satunya burung masteran yang wajib ada kayaknya. Apalagi untuk SA itu harus ada itu. Harus ada. Yang kemarin yang video yang dipegang itu? Wah, ada nanti di tempat sana. Ada ya? Ada. Di tempat sana boleh kita jalan-jalan kita? Oke, boleh. Di depannya SA? Iya, itu untuk pialanya kemarin. Kemarin piala raja. Wah, kasih tunjuk-tunjuk dong. Kasih tunjuk-tunjuk. Sudah mendarat aman. Kenapa? Mendarat aman di Ngawi. Satu trofi mahkota punya siapa? Ini kelas Maharaja. Yang SE? Ya, SE. Terus ini rampes yang tiket 2.200.000. Oke. Yang ini D
DX87 itu. DX. Oke. Okay. Yang ini Rampes 24, SE yang 2.24. Berarti Rampes sama SE kemarin 1.4 1.4. 1.4 1.4. Ya. Enggak jadi satu gantengan ya? Enggak. Oke, okay, dan kita jalan-jalan ke rumahnya Singwedan ya. Oke. Okay. Siap. Kalau rumah